Bertemu kembali. Semalam kita dikejutkan dengan berita penderaan mental dan seksual membabitkan kanak-kanak yang dilaporkan meningkat ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Pesuruhjaya Kanak-kanak Profesor Datuk Dr. Aziah Muhammad Awal, menerusi data yang diperolehi sehingga September oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Siti Zailah Muhammad Yusof pada Isnin, angka tersebut dilihat membimbangkan di mana penderaan mental tinggi, iaitu sekitar 131 kes dilaporkan jika dibandingkan 2 tahun terkemudian. Jadi kita ingin memahami apakah itu penderaan mental dan bagaimana ia memberi kesan kepada kanak-kanak ini. Kita bersama pakar psikologi kanak-kanak Datin Dr. Mariani Mat Nor di talian ketika ini. Datin? Ya. Datin, apakah yang dimasukkan dengan penderaan mental ini? Adakah ia hanya membabitkan psikologi atau juga melibatkan fizikal? Ya, penderaan mental ini lebih kepada apa yang berlaku adalah mereka telah ada provokasi terhadap pemikiran mereka yang menyebabkan mereka tidak tahu nak buat apa-apa. Contohnya, ya, kalau dalam PKP ini, mereka akan sentiasa berada di rumah. Mereka tak boleh pergi mana-mana. Mereka tak boleh pergi taman permainan. Jadi, dan dalam masa yang sama, mereka juga perlu belajar online dan sebagainya. Jadi, ibu bapa pun ada di rumah. Jadi, banyak perkara-perkara yang mereka tidak faham. Mungkin mereka minta bantuan. Contohnya, akhirnya tidak mendapat penyelesaian. Dan dalam masa yang sama, kena marah. Jadi, kebuntuan ini, konflik-konflik yang kanak-kanak ini ada tanpa penyelesaiannya, tapi masalah makin lama makin bertambah. Jadi menyebabkan mereka mengalami banyak kekeliruan dengan perasaan yang marah dan sebagainya. Jadi dikatakan di sini juga penderaan mental ini sebenarnya juga boleh menjejaskan kesihatan mental itu sendiri. Bila saya kata kesihatan mental ini adalah boleh menjejaskan rutin harian mereka, ya. Dan selain daripada itu juga mungkin juga, ya, bukan sahaja penderaan mental, ya, pada saya di sini juga berlaku juga penderaan seksual. Kerana kita lihat kadang-kadang penderaan seksual yang berlaku ini yang menyebabkan yang terarah kepada penderaan mental kanak-kanak itu, ya. Dan kalau ditanya tadi kesan, ya, banyak kesan di sini, ya. Yang satu adalah kalau kita lihat di sini, apa yang berlaku pada diri mereka ketika PKP ini, saya ambil contoh penderaan seksual, ya. Apa yang telah berlaku menyebabkan mereka keliru, ya, menyebabkan mereka trauma dan mereka akan mengalami gangguan tekanan selepas trauma ini, apa yang kita kata ialah post traumatic stress disorder, yang mana menyebabkan mereka ini nanti menyendiri. Jadi ini kita namakan kesannya ialah pola penolakan. Pola penolakan ini lebih kepada ciri-ciri untuk menafikan kejadian yang berlaku atau tidak boleh menerima hakikat yang berlaku, menyebabkan mereka ini tidak senang duduk, tidak boleh buat keputusan, tidak boleh bergaul dengan orang lain. Jadi menyebabkan mereka kebingungan, menyendiri. Ya, mungkin kanak-kanak ini seorang yang aktif, terarah menjadi seorang yang pasif. Mungkin dia seorang yang introvert, menjadi yang introvert atau di sebaliknya. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat, ya, mereka ini kadang-kadang sukar untuk mempercayai orang lain disebabkan oleh perkara-perkara yang berlaku atas dasar kepercayaan mereka, pemikiran mereka yang telah terjejas tadi. Nah, selain daripada itu, ya, penderaan mental, saya gabungkan juga dengan penderaan seksual ini, ya, menyebabkan juga berlakunya pola agresif pada anak-anak itu, yang mana pola agresif ini dia nak menunjukkan ciri-ciri kemarahannya itu, dia nak menunjukkan ciri-ciri tidak puas hati itu, tetapi kemarahan itu tidak dapat ditunjukkan kerana takut. Kerana bimbang dengan orang-orang dewasa yang ada dalam rumah itu di tempat yang sama. Yang mana akhirnya mereka akan melakukan tindakan-tindakan seperti bergaduh dengan adik-beradik, atau mungkin selain daripada bergaduh dengan adik-beradik itu, mungkin dalam masa yang sama menentang orang-orang dewasa. Di sini orang dewasa itu ialah orang-orang tua-tua. Dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat juga penderaan mental dan juga seksual ini, saya kata saya gabungkan sekali, boleh juga menjejaskan tumbesarannya, ya. Baik. Ataupun kita kata dia punya growth, ya. Growth tumbesaran fizikalnya, tidak selera untuk makan, tidak cukup tidur kerana sentiasa bimbang, ya, disebabkan oleh post traumatic stress disorder itu tadi.
Dan Datin, jadi Datin, kalau kita melihat kepada penderaan mental ini, adakah ia disebabkan oleh ibu bapa sendiri ataupun situasi di sekeliling juga mendorong kepada penderaan mental ini sebenarnya? Nah, penderaan mental ini sebenarnya disebabkan oleh persekitaran. Bila kita kata persekitaran ini termasuklah ibu bapa, tetapi bukan setakat ibu bapa, termasuk jugalah adik-beradik yang lain, situasi di rumah juga. Kerana contohnya ya, persekitaran rumah yang sempit, tidak selesa, panas, rimas, itu juga boleh mendatangkan sikap tidak selesa yang menyebabkan mereka tidak orang kata comfortable untuk membuat apa-apa saja penyelesaian masalah. Mereka sekolah, ya, contoh kalau mereka dalam musim sekolah ini, mereka perlu online, mereka perlu buat keputusan, mereka perlu buat homework yang diberikan oleh guru-guru. Jadi ini semua adalah punca-punca yang boleh menyebabkan penderaan mental itu, iaitu mental yang bercelaru, mental yang tidak boleh buat keputusan dan mereka tidak tenang. Kerana di sini kita katakan adalah konflik-konflik berlaku, konflik dalaman berlaku dalam diri mereka. Dan apa yang disoal tadi adalah bukan sahaja disebabkan oleh ibu bapa, disebabkan oleh seisi keluarga itu, seisi rumah itu sendiri, persekitaran itu. Dan kalau berlakulah kata sekolah, sekarang ini musim cuti sekolah, kalau waktu sekolah pula berlaku online, maka online itu juga boleh kadang-kadang menyebabkan berlakunya penderaan mental ini jika, saya kata ya, jika tidak dipantau oleh ibu bapa, yang mana ibu bapa juga main peranan yang penting waktu PKP ini untuk memastikan bahawa anak itu dijaga, diberi ketenangan dalam mental, fizikal dan sebagainya. Dan ini yang dikatakan bahawa kalau kita lihat, kalau kita dengar tadi berita yang melaporkan meningkatnya penderaan mental, tapi daripada aspek penggabayannya itu kurang. Kerana apa? Kerana mereka berada di rumah, mereka diberi makanan, pakaian, minuman. Tapi jangan lupa bahawa mental juga perlu dijaga, emosi mereka juga perlu dijaga, fizikal mereka juga perlu dijaga. Baik Datin, dalam masa seminit saja, bagaimana ibu bapa dan juga penjaga boleh elak daripada perkara ini berlaku dan bagi anak-anak apa yang perlu mereka lakukan sekiranya terdapat penderaan mental ini? Secara ringkas, Datin. Okey, bagi ibu bapa dan juga pengasuh atau siapa saja yang memantau anak-anak itu, perlu pastikan bahawa anak itu mempunyai rutin yang begitu berstruktur, rutin yang boleh menyebabkan anak itu melakukannya dengan keadaan yang menyeronokkan. Ya, saya kata dengan keadaan yang menyeronokkan sebab kanak-kanak ini suka seronok. Dalam PKP ini mereka tak boleh keluar. Jadi keseronokan itu perlu diwujudkan dalam rumah itu sendiri, perlu dipantau. Dan bagi anak-anak pula, pastikan bahawa mereka ini ada rutin-rutin tertentu, bukan sahaja untuk belajar sepanjang masa, tetapi juga ada riadah-riadah lain yang boleh berlangsung dalam rumah itu sendiri, walaupun dalam keadaan yang dikatakan sempit dan tidak selesa dan sebenarnya.